ngajar, dia ada reason di balik itu dan emang benar gitu. Itu nggak takut Bang Denny apa menulis kayak gitu? Enggak, banyak orang yang salah menilai kalau saya itu menulis. Padahal? Padahal hanya menyampaikan pikiran. Oh. Sebetulnya menurutku nih ya, nggak terlalu apa ya, biarpun tajam tapi emang bener-bener tulisan pinter gitu loh. Kok bisa gitu ya, kayaknya di kepalanya dia tuh perpustakaan berjalan gitu. Apa aja dia ada reason di balik itu dan emang bener gitu. Itu nggak takut Bang Denny apa menulis kayak gitu? Enggak. Inspirasinya gimana? Kok bisa bahwa saat ini harus ini gitu yang dikeluarkan? Apakah sesuai dengan apa update yang terjadi hari ini gitu atau? Enggak, banyak orang yang salah menilai kalau saya itu menulis. Padahal? Padahal hanya menyampaikan pikiran. Oh. Facebook itu kan berbunyi di awalnya itu lah, apa yang Anda pikirkan, sehingga saya nggak merasa menulis. Nah, orang yang terjebak bahwa mereka menulis lalu bahasanya bahasa tulis, ya kan? Oh. Kalau kata saya mantan penyiar juga, ya kan? Penyiar apa? Kalau kata saya mantan penyiar juga, ya kan? Penyiar apa? Saya mantan penyiar juga. Penyiar apa, Mas? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Apa namanya? Suara-suara Baya. Oh, suara-suara Baya sama Mbak Wismanti ya? Oh iya. Itu di grup kita, oh, iya? Itu Mbak Wismanti. Jadi karena dulu apa? Karena saya kemudian terbiasa dengan bahasa ngomong, ya saya ngomong melalui tulisan. Iya. Ya kan, sehingga lebih enak itu kalau bahasa ya ngomong. Nah, itu ternyata bisa menjadi satu apa? Satu pendidikan buat orang ketika mereka jadi tidak menulis. Mereka berbicara aja, tetapi melalui bahasa teks. Okay. Akhirnya banyak orang yang, ya akhirnya orang radio juga yang be true terhadap untuk tulisan seperti itu. Iya. Contohnya ini, punya radio yang sama, kebetulan sama. Ya, cuma jarang nulis. Maunya jadi wakil rakyat. Oke, sekarang saya mau kasih. Jadi, saya justru bintangnya tetap Denny gitu ya. Jadi idealnya saya ini 20 tahun yang lalu lah, ya kan? Saya mengikuti sejak ketika saya muda. Ida Arimurti ini adalah seorang penyiar favorit kita, ya. Nah, jadi kita mengikuti langkahnya. Saya, enggak usah ikut-ikut ya, jangan ikut-ikut sedang ini program puja-puja. Oh iya, kan? Lebih senior sedikit dari saya. Dan kemudian saya melihat bahwa hubungan kita yang baik dari beberapa puluh tahun yang lalu itu terus kita jalan sampai sekarang. Nah, sekarang ini berkaitan dengan Denny. Memang, kalau saya senang melihat bagaimana tulisan-tulisan zaman sekarang ya, ini punya cara sendiri masuk ke apa gadget kita masing-masing. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat WA group lah sekarang yang paling kuat ya, perputarannya nih WA group. Kita posting satu di Facebook, nanti WA group yang tugasnya menyebar luaskan lah, kira-kira seperti itu, dengan catatan-catatan kopas dari sebelah ya gitu, padahal di copy. Nah, menarik nih, karena udah tulisannya renyah ya, Denny ini dia punya komunikasi terakhir yang sebenarnya artinya dalam, yang namanya seruput dulu kopinya. Tapi ceritain boleh nggak apa tuh arti dibalik seruput dulu kopinya? Nah, mungkin kami wawancarai mantan presenter terkenal ya. melambung dulu ada tanggung jawab. Ini banyak yang salah. Bang Niko ya, gue bilang tangkil Bang Niko karena gue lebih muda. Iya kan ya? Jadi banyak orang yang salah menganggap bahwa seruput kopi itu adalah kopi di dalam bentuk kopi aslinya. Iya. Padahal dulu sebelum menulis tentang politik, dan sebenarnya saya gak pernah bicara tentang politik sebenarnya. Ya kan? Hanya berbicara tentang manusia dan karakternya. Iya. Cuma karena momennya politik, akhirnya dianggap sebagai orang yang mengamati politik. Ya. Padahal sejak tahun 2009, itu pernah ada satu peristiwa di mana aku diguncang hebat. Ya.
masuk ceritakan ya. Sehingga kemudian akhirnya keluarlah nilai-nilai spiritual, iya kan? Dan aku tulis. Nah, sempat diambil oleh Misan dan diterbitkan dalam buku yang judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Yeah. Jadi Tuhan dalam Secangkir Kopi itu sama sekali tidak ada bahasa politiknya. Yeah. Itu betul-betul nilai bagaimana aku mencoba mengupas diriku sendiri. Yeah. Nah, Secangkir Kopi itu lebih kepada filosofi bahwa hidup ini sebenarnya pahit seperti kopi. Kopi nggak ada yang manis. Kopi itu semuanya pahit. Yeah. Nah, manusia kita itu selalu menambahkan sesendok dua sendok gula hanya untuk mendapatkan keseimbangan dalam dirinya. Yeah. Kita mencari kestabilan diri. Itulah aku bilang bahwa kopi itu mempunyai filosofi yang sangat dalam. Yes. Tetapi karena orang-orang menganggap bahwa setiap periksa dulu selalu seruput kopi, selalu seruput kopi, akhirnya jadi kemana-mana akhirnya dikasih kopi. Yeah. Sampai tembung. Yeah. Padahal nggak minum kopi. Untung hari ini nggak ada kopi. Iya kan? Tapi benar kan? Baru tahu kan? Artinya kan? Nah, karena itulah, nggak, menurut saya, seruput dulu kopinya bukan sekedar tulisan penghujung, tapi ada makna, makanya saya tanya, dan betul juga. Nah, ini nih sebenarnya, kalau saya bilang, ini adalah masukan terhadap ilmu pengetahuan. Inilah yang dinamakan masukan ke dalam ilmu pengetahuan. Dia tidak menulis mengenai politik, padahal di dalamnya banyak sekali komunikasi politik yang jenius. Sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi, dia ini bukan makhluk politik asli. Kan gitu, ya. Pengusaha gitu ya, tapi ada keaslian dalam dirinya, inilah yang membuat dia bisa turun salaman begitu saja, berfoto bersama, mana pernah ada, belum pernah ada. Dia kalau misalnya mau turun di depan tapi macet di sini, bisa turun di sini deh. Jadi spontaneous yang begitu. Dulu nggak mungkin itu ada, dan kalau pun ada sekarang, kita akan menulis ilmu politik yang baru yang ditorehkan oleh Jokowi. Sama seperti komunikasi politik yang baru yang ditulis oleh Denny. Walaupun dia bilang dia tidak menulis, tapi ini adalah catatan baru dalam ilmu pengetahuan bahwa di zaman digital sekarang, menulis di sosial media dengan gaya seperti Denny yang renyah tadi, ini ternyata jauh lebih efisien daripada tulisan-tulisan akademis, benar nggak? Iya, lebih enak dibaca, lebih tepat gitu. Nah, justru itu yang kita pengen hargai dari kesederhanaan tulisan yang dia bilang tadi yang bukan tapi hanya menyampaikan sesuatu gitu loh Kang Denny. Setuju nggak tuh? Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang pintar ketika dia mengamati apapun termasuk politik. Hanya masalahnya adalah dia tidak mampu menyampaikannya sehingga orang itu mengerti. Kebanyakan seseorang itu apalagi berbicara bahwa dia punya gelar yang tinggi. Ketika dia menyampaikan, itu dia terjebak pada gelar-gelar yang ada. Ya, sehingga ketika dia tidak ingin bahwa yang disampaikannya itu gampang dicerna orang. Kalau perlu ditinggikan dengan bahasa-bahasa yang sangat tinggi. Jadi, saya pernah menulis pada waktu itu. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, apakah dia ingin orang yang disampaikan itu mengerti, atau dia ingin meninggikan dirinya sendiri? Iya. Kan, kelihatan dari tulisannya. Kelihatan dari tulisannya. Padahal saya bilang, seandainya orang-orang itu memahami agama bahwa para manusia suci, para nabi, para rasul, ya kan, itu kan mendapatkan ilmu dari yang mempunyai langit. Yang menyampaikannya adalah manusia langit. Tetapi bagaimana pesan-pesan itu sampai kepada orang-orang pada masa itu yang bodoh, yang barbar, yang buta huruf sehingga mereka mengerti. Makanya saya bilang hati-hati dengan bahasa-bahasa metafora di Alkitab. Ya kan, di kitab-kitab suci bahasa-bahasa seperti surga dalam bentuk air, dalam bentuk orang itu adalah bahasa-bahasa pendekatan supaya orang berbuat baik. Tapi gak mungkin berbahasa teologi atau filsafat pada waktu itu mengajari anak kecil, jangan seperti dengan bahasa profesor, mereka gak mengerti. Harus ada bahasa-bahasa pendekatan. Itu yang saya coba terapkan di dalam kami tulisan. Tapi gak mungkin kalau nulis begitu bagus dengan begitu banyak data dan disiplin ilmu yang ini kalau memang nggak ada isinya, kan gitu, ya kan? Karena kalau tulisannya dia, itu juga selalu ada apa ya, disiplin ilmu yang lain, data-data yang lengkap, gitu. Ya, nah, itu lama-kelamaan makin semakin hari semakin lengkap. Karena aku belajar sebenarnya dari orang-orang pintar, dan memang punya gelar, tapi mampu merendahkan dirinya. Okay. Itu Renal Kazani, Dahlan Iskan. Ya. Itu tulisannya itu betul-betul Gunawan Muhammad. Yes. Ya, kan? Siapa yang bilang bahwa mereka orang bukan pintar? Yes. Tapi mereka mampu membunyikan bahasa-bahasa itu sehingga orang akhirnya sampai, orang tidak mengerti.
itu sebenarnya orang-orang yang hebat. Kalau kata saya mantan penyiar juga, ya kan? Penyiar